Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Villa Muhammad Agus. Kali ini saya mau review Villa Andalus 3 yang terbaru ya. Karena udah 1 tahun lebih kita review, nah sekarang yang terbaru ada perubahan ya dari warna cat villanya. Nah ini di belakang saya kolam renang sangat besar dan bersih ya. Dan sini juga memiliki beberapa tempat santai ya. Seperti yang dibilang ada gazebo tempat santai dan sini juga ada meja biliar ya. Nah seperti ini. Dan sini juga untuk udaranya sangat sejuk dan segar ya, untuk villanya juga model modern ya, model baru dan minimalis, sangat bersih dan terawat ya. Oke, baik teman-teman, jangan lupa dilihat video saya. Setelah lihat video jangan lupa di like, share dan di subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut di area luar ya, kita review. Oke, nah di sini juga memang kalau untuk halaman ya nggak begitu terlalu luas, ada sedikit untuk permainan anak-anak ya di ujung di dekat pintu gerbang. Nah di sini untuk kolam renang sendiri memiliki khusus kolam berenang buat anak kecil, di paling ujung kolam renang dewasa ya ada. Nah di sini juga ada meja biliar. Untuk meja biliar sendiri sangat bagus ya. Nah seperti ini lengkap ya, stick juga ada lengkap dan bolanya juga lengkap ya. Nah di sini juga ada tempat balai-balai buat santai ya, ada kursi. Nah seperti ini buat santainya ya, semuanya di sini sangat bagus dan bersih ya, cocok buat acara keluarga. Nah di sini juga ada meja sangat besar ya, dan kursi bisa buat kumpul atau sambil makan di luar ya. Nah ini untuk kolam renang sendiri sangat luas ya, besar. Nah di sini juga ada taman ya, tapi nggak begitu terlalu luas, ada buat air anak-anak dan permainan anak-anak ya, seperti ini. Dan untuk dia juga sangat lepas, dan di ujung sana ada gazebo ya, seperti itu. Oke, untuk view-nya sangat bagus. Oke, kita masuk ke area dalam. Nah, untuk lahan parkir cukup sekitar 8 mobil ya, seperti ini. Di sini kapasitas maksimal 35 orang. Nah, ini untuk taman ada ya. Oke, kalau lihat dari pintu utama ya, kelihat ke kolam, view-nya juga dapat ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke dalam. Oke, nah begitu kita masuk di sini langsung los ya, seperti ini. Dan di sini juga ada kursi, ada meja ya, bisa buat santai. Nah, ini juga ada laci ya, kecil. Nah, di sini untuk ruang tamu sangat bagus ya, seperti ini. Dan di sini juga ada meja makan. Nah ini untuk meja makan cukup sekitar buat 10 orang ya, udah disetting sangat bagus dan bersih. Di sini juga untuk ruang tamunya sangat keren ya, untuk sofanya juga model baru sangat empuk, dan di sini juga tersedia fasilitas karaoke dan wifi ya, ada
TPL ini juga sangat besar ya. Oke, kita lanjut ke kamar. Nah, di sini untuk tempat tidur sangat besar ya, ukuran besar. Bednya juga sangat bed bagus ya. Nah, di sini juga ada lemari bisa buat naruh barang dan laci ya. Di sini juga nggak kalah menarik, ada fasilitas kamar mandi di dalam kamar ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri juga sangat bagus dan bersih. Di sini juga tersedia shower dan water heater ya, seperti ini. Dan ada wastafel juga ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini juga di ruang tamu ada kamar mandi ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri juga sangat besar ya, dan di sini juga memiliki kloset duduk dan air shower sama ya. Dan ada shower dan di sini juga ada wastafel. Oke, sangat bersih. Oke, kita belok kanan ya. Nah, ini tempat tidur yang kedua. Di sini untuk tempat tidur ukuran yang sama ya, sangat besar. Dan di sini juga memiliki lemari sama ya, seperti ini. Dan di sini juga ada AC ya. Nah, untuk ruang kamar di sini bisa nambah sekitar 4 atau 5 bed ya, sangat besar. Nah, untuk kamar mandi sendiri, sini juga memiliki kloset duduk dan wastafel hampir sama ya. Berarti di sini juga memiliki shower dan water heater ya, seperti ini. Oke, sangat bersih dan bagus ya, sangat nyaman buat acara keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bed ya, baru kiriman karena yang sewa sekarang karena sewa bed ya, seperti ini. Nah, untuk dapur, di sini ada minibar ya, kecil. Dan untuk kitchen setnya juga sangat lengkap ya, seperti ini. Perlengkapan dapurnya juga sangat lengkap. Nah, ini juga ada kulkas dua pintu dan dispenser ya, seperti ini. Oke, sangat bagus dan bersih ya. Di sini juga memiliki kompor. Oke, dan ada bak cuci piring ya, udah lengkap. Sangat bersih dan bagus. Oke, kita lanjut ke kamar ya, yang belok kiri. Nah, di sini untuk tempat tidur hampir sama ya ukurannya, tempat tidur yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga. Untuk tempat tidur sangat bagus ya, besar. Nah, di sini ruang kamarnya bisa nambah bed sekitar 3 bed ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki kamar mandi ya, sangat unik, bagus. Dan sini juga memiliki shower dan water heater ya. Setiap kamar mandi ada memiliki water heater, dan sini juga ada wastafel, kloset duduk ya. Lantainya dari keramik ya. Oke, sangat bersih. Nah, ini juga ada lemari bisa buat naruh barang-barang mungkin ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke area bawah. Nah, kalau kita ke bawah, turun dulu tangga ya. Nah, seperti ini, tangganya juga sangat lebar dan nggak begitu terlalu tinggi ya. Oke, sekarang saya lagi berada di posisi bawah ya. Nah, untuk di bawah ruang tamu juga hampir sama ya seperti yang di atas, udah disetting ada sound aktif dan TV. Nah, di sini juga ada ruang tamu beberapa kursi ya, nggak begitu banyak, sangat bersih dan sangat bagus ya. Nah, di sini ruang tamu los ya, dan di sini juga ada sofa lesehan seperti ini ya, buat kumpul atau buat acara meeting keluarga ya. Nah, seperti ini sangat bersih, dan di sini juga udah disetting ada karpet ya, seperti ini.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada tempat meja ya. Minibar buat santai, dan ini juga ada kulkas dua pintu ya di lantai bawah. Nah, untuk kamar tidur sendiri dengan ukuran yang sama, cuman di sini ruang kamarnya agak sedikit kecil ya. Di sini juga sama memiliki kamar mandi. Nah, seperti ini untuk kamar mandinya. Di sini juga memiliki shower dan wastafel dan kloset duduk ya, sangat bersih. Nah, ini juga memiliki water heater ya, seperti ini. Dan di sini juga memiliki lemari ya, bisa buat naruh barang. Nah, di sini juga kita bisa ke balkon ya. Ada balkon tempat santai sambil lihat pemandangannya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat kamar kelima. Maaf. Nah, untuk tempat tidur yang kelima, di sini juga sangat bagus ya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran tempat tidur ukurannya sama. Di sini ruang kamarnya bisa 6 bed sekitar 3 bed ya. Dan di sini juga ada memiliki lemari dan ada AC juga ya sama. Oke. Nah, di sini juga memiliki kamar mandi ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri ada wastafel dan shower, ada water heater ya, dan sini juga kloset duduk sama ya. Ya, sangat bersih ya, sangat nyaman buat acara keluarga. Oke, kita lanjut ke kamar yang keenam. Nah, untuk tempat tidur yang keenam ini dengan ukuran yang sama ya tempat tidurnya. Dan di sini ruang kamarnya agak sedikit kecil, bisa nambah sekitar 2 bed ya. Nah, di sini ada kamar mandi ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri di sini hampir sama ya. Ada kloset duduk dan wastafel, ada shower dan ada water heater ya. Oke, kita lanjut ke kamar yang terakhir. Nah, ini untuk kamar yang terakhir. Untuk bednya ukuran yang sama ya, bed besar. Nah, di sini ruang kamarnya bisa nambah sekitar 3 bed ya. Nah, ini juga memiliki lemari, bisa buat naruh barang-barang, dan laci ada ya, udah lengkap. Di sini juga memiliki AC ya, sama. Setiap kamar ada AC, dan di setiap kamar juga memiliki kamar mandi ya di dalam. Dan yang kamar mandi di dalam semuanya memiliki water heater ya. Nah, ini ada kloset duduk dan wastafel, shower, dan ada water heater ya seperti ini. Oke, sangat bagus dan bersih. Di sini juga model bangunannya model baru. Nah, di sini juga di ruang tamu memiliki kamar mandi ya. Nah, seperti ini. Ini ada kloset duduk dan wastafel, ada shower ya. Cuman di sini nggak ada water heater ya. Oke, nanti kita lanjut ke area luar lagi ya.